semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Seharian kita menunggu kabar berita tentang couple cute kita Lesti dan Bilar. Nyatanya di malam hari ini kita mendapatkan sedikit vitamin saat Bilar keciduk mobilnya. Bukan saat prewed yang semalam ini guys ya, tetapi saat Om Kevin, omnya Lesti, bersua foto di belakang mobil berwarna oranye, warna Naruto. Kalian sudah tahu mobil siapa itu guys ya? Ya, itu adalah mobil Bilar. Terlihat kan dari plat nomornya? Kalian sekarang sudah bisa mengerti apa yang terjadi kalau mobil ini udah nangkring di rumah si Dede Lesti malam-malam begini? Ya, tentu saja mereka berdua habis jalan bareng atau mau jalan-jalan lagi guys di malam hari ini. Ya, tak lupa Om Kevin juga memberikan caption yang menarik dan perhatian kita semua. Ya, lagi nunggu orderan di Monas masih sepi yuk, siapa yang mau diantar? Wah, katanya guys, tentu saja hal ini semakin memantik dan menyulut rasa penasaran di benak kita semua. Tentu kita bertanya, lagi ngapain, mau kemana sih couple cute kita Lesti dan Bilar di malam hari ini? Dari unggahan tersebut akhirnya banyak netter yang salvok dan menanyakan kapan mobil itu parkir di depan rumah Dede Lesti. Namun dari kebiasaan Om Kevin sepertinya bahwa ini adalah di malam hari ini. Cute banget bukan guys ya? Ya, kapan tuh Om? Macam-macam pokoknya yang berkomentar yang menanyakan foto kapan ini. Cute. Foto kapan tuh Om? Hehehe. Tentu kita yang udah menunggu multivitamin dari mereka berdua tentunya sangat penasaran kapan hal itu ada dan nangkring mobil si Naruto itu. Ya, tentunya di malam hari ini. Wow, ternyata Naruto lagi ngapel. Om, sae katanya guys. Salpok mobil Bang Bi ya tentu. Ada Naruto. Cici kemana nih? Lihat gini aja ada bahagia apalagi lihat orangnya. Ah, lumayan vitaminnya, semoga malam ini ada tambahan vitamin. Platnya kalau dibaca jadi Bilar, mohon maaf. Naruto fokus sama mobilnya, Min. Om Kevin bikin kaget saja. Lihat mobilnya sama Om Kevin aja udah bahagia. Ini tandanya ada di rumah Dedek dong. Yang pasti bukan foto sekarang. Wah, masa sih? Hari ini nggak ada vitamin. Mereka sedang asik sendiri. Wah, ngarang-ngarang kamu ya. Mobil Om Kevin cute. Nggak ada orangnya, mobil pun jadi. Pasti malam ini. Enggak Om, enggak bisa jauh-jauh kakaknya. Iya dong, kan deket sekarang. Masa sih kalian selalu ragu? Bunda cute. Masya Allah, rupanya ada tamu istimewa tuh. Kok sama Naruto Om yang punya mana nih? Ah, si Om bisa aja. Pokoknya mah ada Naruto. Ini foto kapan Om ya? Masih banyak yang salvo dengan foto kapan. Tetapi ini insya Allah malam hari ini, karena yang jelas mereka kan tidak banyak jadwal, dan selagi tidak ada jadwal biasanya Lesti dan Bilar menyempatkan diri untuk bersama-sama traveling. Om ya, traveling tentunya guys. Beli di apotek bun, maaf canda, apanya sih mau beli di apotek ini. Tetapi kita semua mendukung mereka berdua untuk segera memang, karena baik Bang Bi dan Dedek Lesti maunya ketemu aja terus ya, ingin bersama terus. Mereka kan lagi bucin, Naruto nya lagi standby, fotonya cute Om.
malam Senin nih. Iya dong, menghabiskan weekend tentunya mereka. Ah, Naruto lagi ngapel ini Om. Ya, Narutonya lagi ngapel. Naruto lagi di rumah Hinata. Ya jelas. Lesti dan Bilar. Aduh, pokoknya wih ada Naruto. Om bisa aja nih ngajak traveling. Wah, iyalah. Kita traveling kemana-mana karena seharian tidak ada vitamin tentu. Mobilnya aja terasa seperti orangnya dan kita tahu dia parkirnya di mana, di depan rumahnya si Dede. Tentu kan ngapel guys, menghabiskan weekend di hari ini tentunya. Cie, Bang Bilar lagi ngapel nih. Dilip Bang Yudi pada nyari Naruto. Lah Narutonya yang lagi di samping Om Kevin malam. Oh. Akhirnya ketemu mobil Naruto. Ya Allah, gini amat udah bahagia ya. Sama-sama, semoga disegerakan. Wah, lagi ngapel ya. Iya, kan tadi tidak ada di live-nya Bang Yudi. Makanya dia ada di sini tentunya dengan siapa lagi, guys? Kalau dengan tidak dengan pujaan hatinya. Wah, Salfok sama plat nomornya. Iya, kan udah diganti lama itu plat nomornya siang di situ. Ya, samaan lah sama si Dedek kan begitu. Wah, Salfok sama mobilnya. Ya, bikin Salfok. Om foto kapan dong? Ya sekarang dong. Om live Om ya. Pada baper kan sekarang, pada pingin Om Kevin live, ingin memastikan tentunya. Ya tunggu aja ntar malam, siapa tahu ada vitamin. Karena tiba-tiba terkadang mereka secara spontan langsung live guys. Tetapi yang terpenting adalah doa dari kita. Moga di malam hari ini kegiatan itu akan muncul foto mereka berdua ataupun video kebersamaan Lesti dan Bilar. Inilah yang membuat kita rindu karena mereka tidak umbar-umbar kemesraan. Jarang lah guys mengekspos. YouTube pun jarang. Berbeda dengan pasangan-pasangan yang lain. Waduh, Kang Goreng sekarang pindah ke Om Kevin. Wah, katanya dikira digoreng. Bukan digoreng, kasih vitamin aja bilangnya digoreng. Kita lihat aja ntar gimana buktinya, oke? Cie, yang udah go public. Wah, iya dong. Gimana yang namanya keluarga semuanya mendukung, sama-sama mendoakan yang terbaik bagi couple cute kita. Kita pun sebagai orang yang suka dengan keuangan, kebaperan serta kegemukan mereka pastinya selalu mendukung dan support hal-hal yang terbaik, yakni demi hubungan Lesti dan Bilar menuju halal tentunya guys. Ah, bisa aja Om Kevin goreng-goreng. Ya enggak mau digoreng gimana, kalau gorengannya udah siap ya goreng aja guys, biar kita kan seneng. Kalau enggak ada yang goreng-goreng enggak seneng kan. Iya, teka-teki dimulai. Ya inilah teka-teki, memang mereka berdua suka bikin teka-teki. Oh, jadi Om Kevin pinjam mobilnya Om Bilar. Ah, bener itu. Nyampe juga sih otaknya. Pinjam. Waduh, foto kapan Omnya? Ya, foto kapan nih Om? Ya, Naruto. Haha, muncul juga. Ya, sekarang guys. Si kakak udah mulai aktif. Iya dong, foto kapan cute? Ya, jangan ditanya lagi lah. Update-nya sekarang, biasanya mereka nggak nahan-nahan. Nggak terlalu lama sih Om Kevin tuh. Kita mempelajari juga. Gimana sih dia terkait dengan foto dan video, langsung mereka langsung upload biasanya. Jadi jangan ditanyakan lagi, nggak mungkin kejawab guys. Tapi yang jelas kita juga harus melihat karakteristik orang, termasuk keluarga Lesti ini masing-masing mereka. Nggak terlalu lama sih nyimpan biasanya, kalau foto langsung mereka upload, kalau sekarang langsung upload sekarang. Nggak suka goreng-goreng, tapi kalau digoreng kan semakin enak, apalagi dingin-dingin kayak sekarang. Wow, tentu kita semua pada waktu dan menunggu, apalagi kejadian semalam yang masih terngiang-ngiang di benak kita sekalian saat mereka syuting dalam rangka persiapan HUT Indosiar yang ke-26. Apa HUT atau besok malam? Ya, kita tunggu saja keseruannya besok malam, karena besok malam akan ada yang namanya konser romantis. Tentu hal itu akan menjawab kalau disajikan, kalau dipentaskan besok malam, berarti syuting yang semalam itu adalah dalam rangka persiapan konser romantis. Tapi memang kita dari kabar orang terdekat bahwa itu adalah persiapan dalam rangka
HUT yang sebentar lagi ya, hari ulang tahun Michelle yang ke-26 sebentar lagi. Ya tentu kita semua mendoakan yang terbaik, berharap yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar, dan juga mendukung hal-hal apa yang dilakukan oleh mereka demi segera memantaskan diri menjadi sepasang suami istri yang akhirnya akan mengikat janji. Tentu itulah harapan kita semua, dan termasuk kebaperan di malam hari ini yang udah pada kita tunggu karena kita memang sudah rindu couple cute kita ini. Dan bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk selalu dukung dan support channel ini agar lebih bersemangat mengupload tentang keuangan kebaperan serta hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin elok dipandang, menarik untuk diikuti, serta membuat kita berteka-teki traveling sendiri karena mereka memang irit masalah keromantisan dan hubungannya, yakni jarang kalau tidak bertemu dengan teman. Mereka langsung mengunggah momen-momen kebersamaan. Tapi semoga nanti kita akan mendapatkan, nanti malam termasuk, atau esok bisa mendapatkan keromantisan-keromantisan yang terjadi di malam hari ini. Itu saja kabar terbaru terupdate mengenai keberadaan Lesti dan Bilar yang tentunya kencan di malam hari ini, menghabiskan weekend yang indah tentunya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.